Nih, nakakuat nih sama tahu yang monu'u nih. Kita spill ya. Yuk, iya. Kita coba ya. Tuh, lencana. Nih guys, ini tuh pucuk pepaya. Mari kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak ancin ya guys, gini aja. Nggak apa-apa ya guys. Di bawah ya. Nggak, aku mah nggak suka di bawah. Halo guys, jumpa lagi bersama kami, saya Intan. Dan saya Ajis. Dan saya Aga. Hari ini kami gak nge-vlog keluar ya guys, kita nge-vlog di rumah saja. Soalnya kita mau masak makanan rumahan ya. Iya bener banget, kita mau makanan-makanan yang Sunda-Sunda ya. Iya. Nanti kita bakal bikin kalian ngiler pokoknya. Jadi, kita juga agak cuma bertiga ya. Iya, kita ini juga ada The Queen anaknya anak bos kami. Iya. Jadi ikutin kita terus. Let's go. Oke guys, kita sudah ada di dapur. Ownernya Media Tama ya guys. Hari ini kita mau liatin ya menu-menunya. Sini lihat. Ada tahu. Ada tahu. Ini tahunya enak banget ini. Tahunya gurih, ini camupem ya. Ini di bawah guys. Coba lihat di bawah guys. Ini ada salada. Tuh, kalau di kampung kalian apa guys? Di sini salada. Ini juga ada lalaban ya, lalaban. Kalau di sini namanya pucuk sampe sama pucuk pedang. Kalau di kampung kalian aku nggak tahu. Nggak tahu apa. Ini ada cabai sama bawang bodas, bawang berem ya. Kalau di kampung kalian pasti itu bawang merah, bawang putih. Iya. Kalau di sini ada cumi. Cumi mah sama kali ya. Iya. Di semua Indonesia juga cumi. Ini ada pete guys tuh. Was-was-was guys. Oke guys, ini kita lagi ngegoreng sambal terasinya. Nanti kita makan ya guys ya. Tuh ini sambal terasi. Kalau di kampung kalian apa guys namanya? Kalau bahasa Indonesianya mah merenanya terasi merenanya guysnya. Tuh, meni ngeburaharoy tuh. Iya guys, ini tahunya udah mateng ya. Sebentar lagi sambalnya juga udah mateng dan kita mau masak selada sama cumi. Ini bawangnya ya? Iya. Ini petenya. Ini pete buat cumi ya guys. Ini okay, guys. Buat selada. Oke guys, kita mau bulat-bulatin ini ya guys ya, biar enak nanti dicoelnya. Ini namanya pucuk sampe sama pucuk gedang. Kalau di tempat kalian apa namanya guys? Itu biar estetik. Kalau kata orang Indonesia mah estetik ya. Tuh. Ini tangannya udah steril ya guys, udah digosrok pakai sunlight ya. Jadi jangan takut kekotoran. Tuh. Tuh. Gini. Oke guys, sambil kita ngebulat-bulatin ini ya. Wah, kamu mau cobain? Nih. Boleh satu. Pakai ini sambal. Tuh, sambalnya, ngeburah roy itu guys tuh. Guys, ini sambalnya ya, kita coba. Tuh. Emang mantap guys, pokoknya yuk. Mah. Kita coba satu ya. Sok cobain. Asli. Satu. Sok belawakin. Lihat guys, nih. Sok belawak. Am.
Gimana rasanya? Enak. Udah, jangan keterusan ya. Nanti kamu ketagihan. Halo guys. Nah, masakannya sudah beres ya, guys. Ada apa aja? Terserah banget ya. Ada apa aja ini makanannya? Ini makanannya dibuat oleh owner kita, Ibu Bos ya. Jadi ini spesial hari ini dan kita gak mau ngelewatin masakannya Bu Bos yang udah sering kita rasain ya. Iya. Jadi ini ada pepaya sama daun apa sih namanya? Daun singkong. Iya, di tuh. Ada daun singkong. Ada apa lagi, guys? Ini nasinya juga udah pakai bumbu ya, guys. Liwet ini namanya liwet ya. Liwet. Ini ada tahu. Tahunya gurih, guys. Nah. Ini ada goreng salada, tuh goreng salada, terang goreng salada. Itu salada cai lah di sininya namanya. Salada air, guys. Tuh. Cumi baladonya, guys, lihat tuh. Dan ini lenca. Lalaban lenca. Juga itu lenca. Tuh. Yang bikin berselera banget ini tuh ya, guys. Ini ada sambal terasi. Ih, pokoknya enak. Mantul. Nih, cai tehna, guys, tuh ciri khas orang Sunda. Tong hilap caian, guys. Yeah. Oke. Okay. Ya. Yeah. Sekarang kita makan. Apa, langsung aja ya? Iya, okay, langsung makan. Aja makan. Ini udah gak sabar. Enak coba banget, guys. Pintan. Iya, ini buat kamu, Ajis. Terima kasih. Ini piring-piring ini, guys. Ini piring-piring Sunda ya. Dari khas Sunda. Nih. Ini piring Sunda. Kalau di sini mah piring seeng. Gak tahu kalau di lembur kalian ya. Piring seeng. Di kota kalian gak tahu ini. Oke, aku dulu ya. Masih liwatnya, guys. Ini mah udah yakin weh nambahnya. Iya, enak banget tuh. Pengen besar tuh. Oke, Intan dulu. Iya, aku ya. Oke. Wow, Intan naik berat badan nanti, Intan. Iya, enggak apa-apa, emang udah naik. Gak apa-apa naik berat badan, asal jangan naik dosa. Ini buat Ajis, biasanya Ajis kan mau banyak. Nih, iya nih buat Ajis ya. Coba ya. Guys, lihat. Isinya ya. Tambah lagi atau lagi sedikit gini. Ajis biasanya suka yang kayak gini. Jangan terlalu, jangan. Ini dulu ya, kita pakai cabai ini dua. Dua ya. Oke, guys. Cumi baladonya, guys, nih. Tuh. Lihat. Ini sih tuh. Mana? Tuh. Bentengnya. Enak banget, guys, tuh. Ngaburah roh itu. Tuh. Oke. Kita ambil dulu cumi ini ya. Kita ambil cumi. Cainya. Kuahnya kali bukan cai kamu mendasar. Ya, ini aku ya ngambil dulu cumi. Buat kameramen, tolong jangan ngiler. Nanti kalian ya. Ada saatnya. Makan. Aku mau ngomong ini. Ya, enak. Boleh, nah, silahkan ya, Ajis. Karena aku sukanya pete, jadi pete dulu yang pertama. Ya, ngambilnya ini dulu. Udah, itu dulu ah. Oke, guys. Tuh. Tahu na. Tenghilap tahuan, guys. Mono ukirnya tahu na oke. Ini tahu. Siga pipi. Iya. Pipi si Ajis. Ini sambalnya nih, andalan kita buatan Bu Bos tuh. Sambal terasi. Sambal terasi, guys, ini mah. Orang Sunda pasti suka ya dengan sambal terasi ini. Curkan heula, guys. Kucurkan tuh. Ledok. Kucurkan. Saladahnya, guys. Spill ya. Tuh.
Ah, iya mah ngalimet doanya. Tahu ngalimet, guys? Iya, tahu dong. Ngalimet teh. Ngalimet teh bahasa Sunda nama ngalimet, kalau bahasa Indonesianya nikmat gitu. Oke. Okay. Nikmat banget. Ininya, guys. Oh. Jangan digituin dong, begini dong. Oh. Enak nih. Mantap. Yuk kedua tempat. Oke, okay, aku akan ininya pakai sambal ini ya. Ini sambal nikmat banget ya. Sambal terasi. Rasanya bau tapi enak ya. Iya. Yang bau-bau. Yang bau-bau itu suka enak tahu. Benar kan, masa? Opan? Eh, Opan. Aku kira ada Opan di sini, ternyata ada kameramen. Oke. Okay. Ah, jangan ngiler ya. Ini salada chai. Kalau salada yang di darat itu biasanya yang salada bokor ya. Salada ini bokor. Namanya salada chai kalau di kita ya. Salada air. Enggak apa-apa. Udah ya. Sekarang aku mau nyobain ini. Ini paling andalan aku nih. Sambalnya. Aish. Ah. Sama ini. Ini apa sih tadi? Itu lenca. Kalau di daerah kalian pasti namanya itu pasti takokak ya. Oh, ini aku lupa. Ini aku enggak tahu itu takokak. Aku mau tahu takokak. Kalau Indonesianya itu takokak. Asli. Iya. Kalian kemarin. Istri. Asli. Iya. Iya benar. Kamu nggak tahu? Asli. Kan aku suka di pasar suka dagang. Nah. Ini kerupuk tong hilap. Ini, kerupuk ini. Andalan orang Sunda itu kalau makan harus ada kerupuk ya. Banyak. Kita sobekin kerupuknya. Ini dia. Iya bagus. Oke okay, guys. Okay, guys. Kita mari coba kita nih. Coba makanan. Nih, ini agak kuat nih sama tahu yang monu nih. Kita spill ya. Yuk, iya. Kita coba ya. Tuh, lencana. Nih, guys. Ini tuh pucuk pepaya. Mari kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau benar. Kita enggak ancin ya, guys. Gini aja. Enggak apa-apa ya, guys. Di bawah ya. Enggak, aku mah enggak suka di bawah. Tuh, guys. Guys, diaduk-aduk dulu pakai ini ya aku mah. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Ini guys. Kita aduk-aduk, olak-olak tuh. Ini dia, guys. Tuh. Kasalan membantu. Ini kocok-kocok. Tahuna, guys. Jangan lupa tahuan ya. Tuh. Itu. Kayak abis itu. Spill, guys, tuh. Ini aku coba. Aku pengen cobain. Karena kan aku sukanya makan yang pedas-pedas. Pokok nama guys. Tidak ada duanya? Enggak. Cumi. Nih guys. Pucuk pepaya. Kalau kalian pasti pahit ya, tapi ini enggak pahit ya. Heroi guys, ya maaf. Ini sambalnya guys tuh. Sambal sama lenca ditambah salada tuh tahuna guys encre jus cabe tuh menta cabe itu jus olok-olok kelanya sambal. Oke okay, tuh guys dikarenakan aku pengennya ini lihat ya aku pakainya ini guys. Lihat guys, nih. Kita coba ya. Pakai ini ya, pakai ini. Tuh. Coba lagi guys. Nanti bibir kamu doer ya. Tuh. Tinggal ya guys. Pecah. Cumi enak buatan bubas. Kita coba lagi. Nah, iya mah bakal ngalimetnya. Lamun tuluy di video bakal lila. Lila pisan gitu. Kita lanjut dulu makan guys. Ikut terus keseruan kita ya. Iya. Kita mau makan dulu. Makan dulu mau ngabisin ini. Dulu ini. Menunya ya. Masih banyak tuh. Nah. Cabenya masih banyak. Kita mau. Oke, guys.
Aduh. Nanti kita ketemu lagi setelah piring-piring ini semua habis ya. Oke. Okay. Iya guys, alhamdulillah kita udah kenyang banget ya. Iya benar. Ini perut sampai segini guys. Ini ada ya. Ini lihat makananku udah habis. Udah habis ya, udah bersih. Pokoknya mantul banget. Tuh, satu kastrol habis ya. Tinggal cabenya dikit lagi karena kita udah kenyang. Ini ya, karena kan udah kenyang banget dan kita udah nunutan ya. Pokoknya mata sampai melek merem ya guys. Jadi mata itu ngantuk ya guys. Iya. Udah makan soalnya banget. Kita kan udah kenyang banget. Jadi kita tutup vlog hari ini sampai di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kita. Ya. Dan jangan lupa ikuti terus keseharian kita dan akan kita konten lagi ya. Yang menarik, dan ngilad lah buat kalian makan. Pokoknya enak, nanti akan ada menu baru lagi ya. Iya. Kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.